nih. 1 juta, nolnya kurang 1. Hah? Benar tipis kan? Ngapain lu, Chan? Masuk. Tumben lu kagak nongkrong di warungnya Bang Somad. Bosen lu. Yan. Gua mau minta tolong sama lu, boleh gak ya? Minta tolong apaan? Ah, gak jadi dah. Kenapa? Mau pinjem duit lu ya? Kagak. Ah, yakin? Udah, bilang aja kalau lu mau pinjam duit mah. Kalau lu mau pinjam duit, gak bisa gua kasih. Soalnya belum gajian. Duit? Kagak. Lah, terus lu tadi mau minta tolong apaan? Gua mau minta tolong sama lu, lu pergi dari sini. Gua mau sendirian. Ya udah kalau gitu. Oh, cabut dulu kalau gitu. Lu sono. Kita gitu aja lo. Halo, Chan. Halo, Dok. Tumben lo telepon. Kenapa? Enggak. Gua pengen ngomong aja sama lo. Lu lagi di rumah nih? Enggak, ini gue lagi di kantor. Hah? Hari Minggu gini? Enggak, ini ada yang lagi mau gue urusin. Kenapa, Chan? Gue pengen ngomong sama lu, ketemu ya. Emang gak bisa lewat telepon? Agak enak ngomongnya, mendingan langsung ketemu lebih enak gitu ya. Ya udah, gue tungguin ya, tapi jangan lama-lama. Gue tewe langsung nih ya. Kenapa nggak besok aja kerjainnya, Di? Ngomong ada waktu, Po. Kerjain aja lah. Ya masak kerja nggak ada liburnya. Ya mumpung ada kerjaannya, makanya mah dikerjain. Iya, tapi kan jangan kerja mulu. Orang kerja kan juga harus ada liburnya, Di. Ya, Po. Mandi kan kerjanya jarang-jarang. Libur udah keseringan. Oh, iya. Cepet juga lu, Chan. Tadi kata lu suruh buru-buru, makanya gua sini buru-buru. Iya sih. Ada apa nih? Jadi gini, Dok. Kenapa? Oh, lu mau minjem duit? Kok lu tahu, Dok? Iya, Dok, mau minjem duit gua. Berapa, Chan? Ada nih. 1 juta aja, 1 juta. Gak ada, Chan, kalau 1 juta. Adanya segini. 500 ribu? Gak apa-apa dah. Gue lagi butuh banget, gue. Beneran, Dok. Makasih ya. Bukan 500, Chan. 50 ribu. Hah? Gimana? Mau? Gak usah, Dok. Makasih, Dok, ya. Ya, gue balik dulu, ya. Udah, hati-hati, Chan. Assalamualaikum, Bu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana ini? Mau ke warung, Pak. Sholat zuhur dulu ya, berjamaah. Maaf. Saya sholat di rumah aja. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kalau saya sih sholat 5 waktu selalu di musola. Ya siapa lagi yang mau meramai ke musola kalau bukan kita? Iya, Pak. Pak Karim.
Ayo sholat. Udah mau kumat itu, Pak. Iya, iya. Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Karim. Ayo. Iya, 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 iya. Mas Chandra. Bang Gapur. Bang Gapur, abis dari mana nih? Saya dari kantor teman. Bang Gapur. Bang Gapur, kalau seandainya saya minta tolong sama Bang Gapur, bisa gak ya? Saya minjem duit. Waduh, berapa, Chan? Emang mau pinjem berapa? Ada 10.000. Ah, bukan, bukan, bukan. Berapa? 1 juta. Kalau segitu mah enggak ada, Chan. Kalaupun ada, saya juga mikir mau minjemin Mas Chandra. Bang Gapur. Tapi besok beneran saya kembaliin. Benar ya? Ada sih, tapi kurang dikit deh dari 1 juta. Mau? Mau, mau, mau. Nih. 1 juta, nolnya kurang 1. Hah? Biar tipis kan? Mau. Gak usah, Pok. Madi masih kenyang. Ya udah kalau gak mau. Tapi gue bikin mie, lu jangan minta ya. Enggak. Halo? Halo, Bang Madi. Ini siapa ya? Ini saya yang tadi naro TV buat di servis. TV saya sudah selesai. Oh, ini bentar lagi selesai kok. Oh, oke, oke. Bisa diantar ke rumah nggak, Bang? Waduh, tapi saya nggak tahu alamatnya lagi. Lagian biasanya kalau orang servis, itu diantar sendiri, ya diambil sendiri barangnya. Saya lebihin deh, Bang, buat ongkos anternya. Gimana? Soalnya saya sama suami saya lagi di jalan, pulangnya malam. Oh, gitu. Ya udah deh, tapi di rumahnya ada siapa ya? Ada adik saya, kok. Oh, ya udah kalau gitu. Nanti alamatnya kirim ke sini ya. Oh ya udah, nanti saya chat ya, Bang. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, Bos. Oh, bisa, bisa, Bosku, bisa. Siap, Bos. Laksanakan. Madi. Iya, Babe. Ngapain nelpon? Aduh, panas. Lu orang baru diangkat, mencomot aja. Kenapa, Madi? Nyuruh Opik nganterin TV. TV servisan? Iya, Babe.